ya. Lele lagi. Alhamdulillah. Dua lelenya. Oke, ini dia ya hasilnya bersama Lek Muka Ngejek. Makan coy. Lagi tidur coy. Oke, itu serem. Penasaran. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita kembali lagi nih berpetualang. Coba pasang jaring ya, jaring ikan, target ikan betik ya, atau ikan apa yang nyangkut lah. Oke, nanti kita kasih tahu caranya, cara pemasangan jaringnya, nggak payah turun ke dalam airnya ya. Ini spot kita nih spotnya cukup bagus nih, sebelah kiri dan kanan ya. Oke, lanjut terus, jangan di skip ya. Oke, cara masangnya nih kayak gini ya. Tuh, ujungnya itu di mati. Ditaruh. Jaringnya ditaruh di mana ya? Nah, itu. Seperti itu dia. Masang ya. Seperti ini ya, kawan. Kita lihat. Dia masangnya nggak perlu sampai ke seberang sana ya. Menggunakan teknik seadanya. Teknik terbaru ya. Bambu gila. Ngeri ikan ada tuh, nabrak? Belum. Oke, seperti ini ya kan kawan. Tutorial cara masang jaringnya. Nggak payah turun ke dalam air. Oke, lanjut. Ini kita pasang semua nih jaringnya nih. Nanti kita lihat lagi hasilnya. Oke, kita lihat. Ya, jaring kita sudah kita pasang semua nih. Mudah-mudahan ada isinya ya. Wah, alhamdulillah. Oke, lele coy. Hasil pas itu ngeri. Insya Allah ya. Alhamdulillah ya. Oh, ada lagi itu petiknya. Babon dari segala babon ya. Bersama lek gila ya. Bersama lek kupluk yang tidak memakai kupluknya itu. Kupluknya kemana? Ada di rumah. Nggak hilang? Enggak. Karena nggak pakai kupluk. Makanya panas banter. Oke, mantap ya nih. Jaring kita yang tak keberapa ini baru dapat ini. Tadi masang semua ya kan. Baru ini kita angkat ya kan. Kilo kita. Ada lilinnya. Mari coba tengok. Ditenteng. Mantap. Silo woi. Segala babon. Nah, ini ikannya. Lihat. Tadi enggak, Le? Ya. Mak, ini jaring kita yang nomor 2 ya. Nomor 2 dari tadi. Yang kita tengok. Kayaknya ada ya. Lele lagi. Alhamdulillah. Dua lelenya. Mantap. Cukup mantap, lele dua ya. Alhamdulillah. Rezeki hari ini ya. Ada lele boy, ada. Bang Sipur. Alhamdulillah ini coy, dapat berapa? Dua ya? Dua lele. Melete ya. Melete lelenya. Awas, dua lele nih, ngeri. Ngeri karena dia lele ya.
Mantap ya lili. Bisa jadi. Ini masih berlanjut ya, belum ada kita cut videonya nih, belum ada kita potong-potong. Jaraknya memang deket coy, kira-kira kalau jalan kaki nggak pegel. Yang itu. Ikan apakah ini? Penasaran ya, sampai kecabut dia kan. Nyangkut ya? Iya. Walah. Enggak ada ikan kali. Iya. Cabut coy. Sangkut lagi. Banyak duri sawitnya nih coy. Banyak yang koyak jaringnya. Oke, itu yang sana itu insya Allah itu. Udah seneng-seneng. Cabut. Gara-gara minggul-minggul sih itu. Itu yang di sebelah sana kita lihat ya. Hasilnya. Kayak gini koyaknya. Padahal masih baru nih jaringnya. Ini ada semua nih sampai sana. Nah itu dia. Ini trik ya, supaya ikannya itu nggak diem aja. Supaya ikannya dia berpindah-pindah tempat ya. Nah dengan dia ikannya pindah-pindah tempat, nanti kita harapkan akan nabrak jaring ya. Tersangkut jaring. Mudah-mudahan ya. Petik. Banyak. Mak numpuk ya ikannya. Di kayu-kayu itu banyak ikan. Berat. Berat ya? Berat. Ikannya numpuk-numpuk. Mak. Sedepnya le. Ikannya. Babon-babon ya. Tak tenteng gini ya, le. Kejap, Bu. Dengan gaya muka ngejeknya itu. Pengejek mukanya. Ngejek. Tuh ya, hasilnya lumayan ini. Tetap. Enggak dari kemarin jumpa lapak di sini. Ini ada enggak ya? Kayaknya ada juga ini. Cuman enggak terpesona dia. Ini jelas ada di pengkolan itu. Ya, malam-malam lumut. Kalau nggak ada nyesel juga aku ngamirain ini. Nggak ada. Jangan deket kayak itu, nanti nyangkut. Sepi ya. Sepi jauh ini, nanti yang di... Ini nih, kayaknya... ada... Itu yang ujung sana. Mana? Tuh. Ini rencananya ya kita angkat semua. Karena ini memang cuacanya udah macam di gurun ya. Di Padang Arafah ya. Kita seperti berada di Padang Arafah. Panas sekali cuy cuacanya asli. Ini spot kita nih ya. Bukaan baru coy, baru di dengan gaya muka ngejeknya. Lagi dibilang. Masih bersama Lek Kuplo ya. Malah kepelara. Hati-hati nanti gara-gara kepelara ikannya banyak. Nyangkut. Ketimbun lah orang kepelara. Iya. Nih, kan? Iwaknya buyar jadi. Ada isi ya, kan? Dan di sudut tuh piling aku ada sudutannya itu. Lama-lama di situ ada si hitam legam. Oh iya. Hitam panjang-panjang ya kan molor.
cuma aku medium ini. Ada seekor ya, seekor ikan betik. Lumayan coy. Ini cara jaringnya ya. Tadi teknik masangnya seperti di awal video. Nah ya, kayak gitu di awal videonya. Yang kalian ada nengok di awal video lah. Ini jaring kita yang terakhir nih. Mudah-mudahan jaringnya yang terakhir di situ. Lili ya. Lili. Pinggir sini kok numpuk gini. Ya, karena aku tupuk ini gini tadi. Lili, Lili. Iya kan? Bismillah ya. Mudah-mudahan. Ya Allah, bujuk. Loh, alah. Mati, Lek. Ya. Alah. Bujuk kan? Bujuk. Jangan deket-deket begitu, angkat tinggi. Koncer gede kali. Oh, Lele lagi. Tak, mantap. Kali koncernya, Lek. Siem, Lek. Koncer. Itu enggak kena. Iya, sayang kena. Oke, mantap hasilnya. Oke, ini dia hasilnya ya. Ikannya luar biasa, coy. Banyak. Mantap sekali ini ikannya nih. Bisa kalian lihat sendiri ya. Kalau kalian ada berdua di situ bisa kalian lihat berdua ya. Warung. Kalau seisi warung ya, lihat seisi warung. Ikannya. Pak Sium, Betik, Lili. Kalau sekantor? Kantor. Ini ya, Lili ini masih mulai masang lagi nih. Nih cuy. Ih, mantap ya si Lili. Kayak di YouTube-YouTube itu ya. Ya kan? Kita kan di oh, hasilnya. Kayak niring di YouTube-YouTube itu hasilnya. Sedup. Mantap ya, jos. Oke, kita lihat jaringnya nih ya. Jaring kita yang dibuat sangkut ya. Bisa enggak? Mak Pak Siumnya tuh. Besar kali coy, Pak Siumnya. Yang di sudut kayaknya ada tadi. Siem ya coy. Pak Siem coy. Besar ya. Besarnya cukup besar nih. Lihat tuh. Pak Siem yang besar kali. Tiga ekor ya. Cepat ya, mantap. Empat. Ada betik jumbonya di ujung. Mantap ya. Okay. Mega win. Mampus mega win. Kayak monyet coy. Cepat kita. Di atas enggak diambil monyet ikannya nih. Ali? Tak. Ambil lah kurasa. Oke, ini dia ya hasilnya bersama Lek muka ngejek. Gila nih orang nonton. Ih, banyak weh hasilnya. Lebih jelas lagi ya.